Loh, ini gimana ini ceritanya ini? Loh. Belum lama ini, viral di media sosial yang memperlihatkan kendaraan roda 3, bajaj, masuk tol hingga lawan arah. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram Tangkot 24 jam beberapa waktu lalu. Terlihat dalam video yang berdurasi singkat itu, bajaj lawan arah dalam kondisi lalu lintas di jalan tol yang cukup padat. Disebutkan bahwa kejadian tersebut terjadi di jalan tol Janger alias Jakarta-Tangerang. Bajaj tersebut terlihat masuk jalan tol, ditambah lagi, melakukan hal ekstrim yaitu melaju dengan melawan arah di tengah jalur dan membahayakan pengguna jalan lainnya. Bajaj berwarna biru tersebut tampak dengan santainya melawan arah di tol Jakarta-Tangerang, tak menghiraukan arus lalu lintas yang begitu padat, bahkan bisa membahayakan dirinya atau pengendara lain. Sontak video tersebut viral di media sosial, hingga banyak warganet yang dibuat geram atas aksi pengendara bajaj tersebut.